kis pengacara segatinya PSS SK untung wa ya patah punggung yang hilang berganti. Pada 27 hari bulan yang Julai yang lepas, guru besar Encik Muhammad Jamkabin Harun telah berpindah ke SK Permaisuri Setiu. SKJL telah menerima seorang guru sebaru iaitu Puan Faedah binti Abdullah. Mari kita melihat sedikit sorotan majlis sambutan guru sebaru dan perpisahan guru besar lama yang telah diadakan. Jom! Assalamualaikum Bonda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Guntung Luar. Terima kasih. Saya Akif Nofal, wartawan Segatiwi PTS SK Guntung Luar. Ya. Saya ada satu soalan yang ingin ditujukan kepada Bonda. Ya, silakan. Apakah anjakan ataupun transformasi yang ingin Bonda lakukan di sekolah ini? Sebagaimana yang semua maklum, Bonda melapor diri sebagai guru besar di SKJL ni pada 18 Julai 2022, dan Alhamdulillah sebagaimana yang kita tahu, moto JPN adalah anjakan, muafakat dan nekat, dan sehubungan dengan itu juga Bonda sentiasa berharap agar dapat membuat anjakan ataupun perubahan-perubahan dan akan sentiasa bermuafakat dengan semua warga SKJL ni dalam semua kerja buat, dan juga kita akan bersungguh-sungguh untuk mencapai impak yang baik dalam semua kerja buat kita. Dan fokus utama untuk SKJL sudah tentulah untuk menatijahkan 6 perkara kepada semua warga SKJL, khususnya anak-anak SKJL. Yang pertama sekali, kita fokuskan kepada solat. Yang keduanya, kita fokus kepada celik Al-Quran. 3, adab dan nilai. Seterusnya, intelek, gaya hidup sihat dan juga kepimpinan. Kerana anak-anak ini perlu dibentuk daripada awal untuk kemandirian mereka di masa akan datang. Dalam pada itu juga, kita tidak lupakan untuk membuat transformasi dalam bidang co-curriculum dan juga co-akademik supaya anak-anak yang lahir dari segar ini akan menjadi insan yang hebat, yang cemerlang dalam apa jua bidang. Okey, itu sahaja rasanya. Sekian. Taufik Widayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bonda atas kata-kata itu tadi. Okay, sama-sama.